أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah kuatkan iman kita, Allah lapangkan waktu bagi kita untuk beribadah kepadanya. Doa, salawat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya klarifikasi terlebih dahulu supaya tidak suuzon di antara kita, ya, tentang ketidakhadiran pada Sabtu yang lalu. Jadi ada undangan dari Kanwil ke 10 foto semenjak hari Jumat. Nah, siapnya sudah hampir zuhur hari Sabtu. Sebenarnya malamnya mereka bagi tahu bahwa mereka tidak akan datang. Tapi pagi lah lupa. Sudah sembahyang subuh baru terkena. Nah, baru dikiriman ke grup. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang kalau tidak bagi tahu, pernah lo ambo tidak hadir karena ada keluarga yang meninggal, bukan di sini, tapi pengurusnya bertanya, ya, bagarah, tapi lamu terkena ada yang boh, ya, bapak nak kemari Ustaz, ada lo orderan dan lain. Nah, jadi supaya jangan bentuk itu, terlambat ambo magi tahu Bapak Ibu. Jadi ambo ada acara dia yang kotek sejak hari Jumatnya sampai hari Sabtunya. Jadi dua jadwal ambo tagiliang di Jati cek malamnya terus iko subuh cek. Baik Bapak Ibu-ibu, 5 balai hari yang lalu kita membicarakan tentang ada 3 bentuk perdagangan atau bisnis dalam bahasa humas masjid kita yang ditayangkan di channel YouTube Masjid Raya, judulnya 3 bisnis yang tidak pernah merugi. Yang 3 itu selalu membaca, memahami, menghafal, mentadaburi, mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebahagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Tema itu sengaja kita ulang-ulang, termasuk pagi hari ini. Ini juga sifatnya pengulangan. Dengan tujuan apa Bapak Ibu-ibu? Supaya kita istiqomah. Untuk taat itu sulit, tapi untuk istiqomah dalam ketaatan itu lebih sulit lagi. Jadi perlu ada peringatan-peringatan, kabar gembira, kabar pertakut yang selalu kita dengar supaya kita istiqomah. Ya. Pagi ini juga Bapak Ibu, kajian tentang surat Al-Mu'minun ini pernah juga kita bicarakan. Tapi kita ulang-ulang. Kenapa? Supaya kita istiqomah. Apa yang hendak kita bahas Bapak Ibu-ibu? Saya sengaja membaca bagian terakhirnya. Allah menjelaskan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi.
Merekanya siapa yang diwarisi apa? Nanti kita lanjutkan. Yang diwarisi adalah alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidu. Apa yang diwarisinya? Surga Firdaus, dan mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Siapa orangnya? Itu yang dijelaskan. Ada enam, ya, ada enam syarat untuk menjadi ahli waris surga Firdaus. Seketik syaratnya, Bapak Ibu. Ambo tanyon karena ambo nankan satu ujian CPNS, bara syaratnya nak lebih limo balai pak. Belum tentu terima leh. Sebab nan masuk di kabupaten 50 kota tu 7 balai ribu. Nan kada terima dak sampai 100 dah. Nan masuk 7 balai ribu. Itu harus memenuhi syarat sure iko. Berarti nan dak kada terima wisu 6 balai ribu sekian. Tapi dia arok dan lain come kada nindak apa penuhi jo syaratnya. Sebab pada dasarnya manusia aku suka labo, suka untung. Dan takutnya hilang labo tu. Sebelum vaksin, orang-orang yang dapat BLT ku sangat takut vaksin. Tapi dia takut hilang BLT, pahijau vaksin. Kalau tidak vaksin, apa pun tidak darimu, sudah kau lepak. Itu aku tanya lo dokter. Ibu lah vaksin, bu. Lah dua kali Ustaz, kau lah nangka tiga kali lagi. Ya. Kalau tidak vaksin kami tidak narimu TPP Ustaz. Jadi dia takut hilang TPP vaksin. Ya. Jadi Bapak Ibu-Ibu, iko untuang nangkan awak tarimu ko tidak bisa dihargai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan kece Allah Ta'ala, kok punya harato wak sapanmu dunia ko awak tambah lo sebanyak itu lai. Ya, seperti ayat surat Ar-Ra'd yang sudah sering kita baca itu ayat yang ke-18 walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadaw. Adapun orang nan inda amu tunduk kepada kehendak kami, kata Allah, andai kata besok dia serahkan harta sepenuh dunia lalu dia tambah sebanyak itu lagi, maka harta yang dua kali sepenuh dunia itu tidak bisa menutup dosa-dosanya. Jangan kamu masuk surga lagi, untuk mapui dosanya tidak bisa. Kini Bapak Ibu-ibu, Allah lagi tahu orang-orang nankan menjadi ahli waris surga Firdaus, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Syaratnya enamnya. Tidak sebanyak syarat masuk CPNS. Tapi persoalannya oleh yang muawak atau tidak. Itulah Bapak Ibu-ibu. Di dalam ayat yang pertamanya, Allah mentakkikkan, menegaskan, qad aflahal mu'minun. Sungguh. Hampir sama-sama maknanya jo inna. Ya. Sungguh. Ayang sungguh aflahal mukminun. Beruntung orang-orang yang beriman. Dalam kajian akidah Bapak Ibu-ibu, orang sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan, ketika imannya benar, dia masih bisa diselamatkan oleh imannya. Memang inyo masuk neraka lu dalam waktu yang kita tidak tahu, tapi akhirnya imannya menyelamatkannya. Begitu pentingnya iman. Baik dalam kehidupan dunia ini, apalagi untuk kehidupan akhirat. Maka ditegaskan oleh Allah, sungguh
beruntung orang yang beriman. Kalau diambil mahfum mukhalafahnya, kebalikannya, sungguh merugi orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman sungguh beruntung, orang yang tidak beriman sungguh merugi. Orang yang beriman seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kaji wak balik-balik situ jenya. Kalau yang kemarin itu perdagangan yang tidak merugi orang yang mendirikan solat, sekarang orang yang dalam solatnya khusyuk. Kama-kama wak cuba bertanya, alun ado seorang jo jamaah ko nama ngecen baso solatku murah untuk khusyuk atau untuk mencapai khusyuk itu murah, alun ado le. Ambo paling jauh pe ceramah ka Teluk Pinang namo. Teluk Pinang tu 2 jam setelah tambilahan. Diundang ambo situ Maulid Nabi. Di situ ambo sempatkan lo bertanya tentang solat ko. Murah de urang untuk khusyuk situ atau susah? Jawabannya samo ye. Samo je jamaah nan ado siko. Untuk menggapai solat khusyuk itu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Asalai bau sao jo wak tarwi, insyaallah solat awak khusyuk. Kalau lewat bentengi diri awak dari gangguan-gangguan, bisikan-bisikan setan dalam solat, insyaallah solat kita khusyuk. Karena solat khusyuk itu dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh bapak ibu-ibu, orang kalau tak biasa memakan yang abu-abu, subhat, apalagi haram, dipastikan solatnya tidak khusyuk. Kalau tak biasanya mambil nan subhat, subhat kan tu antara halal jo haram, haram indak, halal indak. Itunya biasa memakannya, apalagi yang haram, pasti solatnya tidak khusyuk. Karena makanan itu berubah nanti menjadi darah. Itu nama membuat solat tidak khusyuk. Jadi kalau ada orang bertanya, bang, kok payana solat awak khusyuk? Pertanyaan pertama kayaknya, lain tidak biasa apa ibu makanan haram, makanan subhat. Walaupun mananya langsung itu tersinggungnya. Tapi dalam banyak kajian bapak ibu, makanan itu mempengaruhi kekhusukan solat dan mempengaruhi makbulnya doa. Solat tidak khusyuk dinyo, doa tidak lo makbul dinyo. Dek mambiak, memakan, memakai barang nanda halal. Alai. Solat itu dipengaruhi oleh kesempurnaan kita menyiapkan diri. Menyiapkan diri, pakai nawak lai suci dan nawak bau solat. Kadang-kadang antara mempersiapkan solat, pakaian solat, jo pakaian pai baralek jauhna beda dari awak. Kalau baralek nak tanggung lamor, lah setengah jam kawan menunggu awak berpakai lenyu sudah leh. Lah sudah tek tunggu sontai lagi. Tapi kalau pergi solat, kadang-kadang agak serampangan. Kadang-kadang ragu awak kain sarung ko ialah suci atau tidak. Maka memang dipisahkan. Dan kadi bawa solat. Kadang-kadang mohon maaf. Mungkinlah karena pipis dek cucu bagi. Bawa je solat. Kalau awak tidak tahu mungkin lah makfu anhu. Tapi kalau awak tidak bau sahur untuk lebih hati-hati, jangan salahkan kalau solat kita tidak khusyuk. Atau wuduk kita tidak sempurna, itu juga mempengaruhi solat. Istinjaknya tidak berasi. Ya. Mohon maaf bapak ibu, adik besi sampiang, sarak beti lanjang. Ambo
baik secara halus maupun secara terbuka. Kalau basuo masaji nan punyo tampe buang air kecil berdiri untuk bapak-bapak itu ambo protes. Bab itu mengurangi nanti kesempurnaan kesucian seseorang. Banyak penelitian membuktikan bahwa laki-laki yang suka buang air berdiri itu selain mudah kena penyakit, maka kesucian dia beristinja itu tidak sempurna. Contoh penelitiannya, ketika nyo buang air berdiri, kekurangannya itu bisa tinggal di kantong kemihnya itu 15% yang sesungguhnya bisa keluar ketika dia buang air jongkok. Kalau tagaknya masih tinggal 15%. Ya. Kenapa orang muda dapat penyakit yang berhubungan dengan prostat segala macam? Karena ada kebiasaan buang air berdiri. Nabi itu dibaca seumur hidupnya cuma sekali buang air berdiri karena di tempat sampah. Tidak mungkin dia duduk, kalau dia jongkok nanti pakaiannya kotor sekalinya. Sementara adalah orang nan sekali buang air duduk selebihnya tagak ye. Itu nanti berpengaruh kepada kesempurnaan berwuduk. Ya, di Masjid Istiqlal Muaro Sijunjung, masjid Pemdanya, ambo protes karena lebih 2/3 tempat buang air itu buang air berdiri. Ambo protes ke pengurusnya, tidak sesuai jo sunnah do pak. Sudah tu tidak diundang ambo lebih lah, tidak apa ada. Pokok oh, lah sampai pesan ko. Soal ambo diundang tidak diundang, masalah ambo pokok oh, pesan sampai. Jadi begitu Bapak Ibu, itu berpengaruh nanti kepada kekhusukan sholat. Mohon maaf sekali lagi, kalau sudah buang air itu nyebeko ketika berjalan nanya masaji atau sedang sholat, keluarnya agak tiga titik umpamanya, sudah tidak sah sholatnya. Bukan sekedar tidak khusuk lagi, tidak sah malah. Itu salah satu. Kemudian lagi sholat itu kekusukannya juga dipengaruhi oleh sejauh mana kita bisa memakrifatkan diri kepada Allah sebelum sholat. Maka ada ulama yang menganjurkan sebelum sholat itu bacalah ayat trikul. Untuk itu minta perlindungan kepada Allah supaya yuwaswisufi sudurin nasko tidak terjadi ketika sedang sholat. Setan itu kan pembisiknya tidak kata lingol. Kalau kata lingolnya bisa disumbek telinga aja kape sebelum sholat. Tapi pembisiknya langsung ke hati. Baru saja takbir Allahu Akbar. 5 anak dan 3 nalu meminantule. Itu nanya pikiran sedang sholat. Baru kakusuk sholat. Setan pandainya. Kalau tidak dikeceknya di setan. Karajo nempatang. Asudan pagi lalu tinggal seketik. Ala itu nanti pikir sedang solat. Maka bentengi diri. Pasal Nabi. Kakito-kito ko. Antakbudullaha ka'annaka tarahu. Fa'in takun tarahu fa'innahu yarah. Engkau sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan Bapak Ibu. Jangan dibayang-bayangan lo. Adalah kelompok nan suko mengkafirkan, suko membid'ahkan, nan anamo nan maraso paling benar. Kadang-kadang nan tak perlunya salahnya salah lo. Untuk Al-Quran dicium-cium, Nabi tak pernah mencontohnya. Inyo mengecek itu tak sadarnya bahasanya bodoh. Ana kada dicium nek Nabi Quran na mushaf lu nado zaman Nabi dah. Tu yo nak ado dicium nek Nabi dah.
Hanya dak tanggung kare suara dah. Bid'ah haram mencium Quran. Nabi nak pernah melaksanakan. Ya lur Quran nak dicium Nabi lu nado ketika tu leh. Quran ado di pelepah korma. Ya, di surean di kayu. Itu nado nak dicium leh. Jadi begitu Bapak Ibu. Makanya memang ana maunya pemahaman kita tentang solat, bahwa membentengi diri sebelum solat, bentuknya di pesan dari Nabi, seakan-akan maksudnya hadirkanlah Allah dalam hati kita di saat kita akan solat. Yakinkan. Tapi kalau tidak bisa wak bentuk itu, yakinlah Allah itu melihat kita atau hadir di dekat kita ketika kita solat. Nah, supaya kualitas solat kita semakin hari semakin baik. Taraso dawak ado komunikasi dengan Allah ketika kita solat. Jangan biasa-biasa aja perasaan baru so solat. Biasa ye. Ah, kalau dapat kece orang ado zuhnya. Ma'rifatullah ketika solat tu taraso menyambung connect kece orang kini. Sehingga solat khusyuk. Kalau lah khusyuk solat beko lah dapat cie syarat untuk menjadi ahli waris surga Firdaus. Ambo jangan jadi ahli waris surga Firdaus. Ku ada orang kayo di lima kaum ko mau muman iko namo ahli warisnyo. Dimaksudnya namo ambo cie. Aku aduh syaratnya gak lima balai yang berpenuhi jadi. Ya. Maksudnya namu wakcik jadi ahli warisnya umpamu. Nang kamu narimu kalau nyu mati. Amu jawab. Iko Allah magi tahu. Iko laurangnya nang kamu menjadi ahli waris surga Firdaus. Dan nyu tinggal di dalamnya salamu-lamunya. Kemudian. Walladzinahum anil la'wi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi, menghindari dua perkara. Dua perkara, pekerjaan dan perkataan yang tidak berguna. Karajo nandak baguno, kece nandak bermanfaat, nyojauhi. Itulah, dapat dua itu. Ya. Tapi itu tidak mudah juga Bapak Ibu. Banyak orang nak membuang-buang waktu untuk karajo nandak bermanfaat. Ya, ada satu nagari nan namanya waktu ku abi untuk bagurau jenya. Nyu anak kayo-kayo merantau, jadi dapat kiriman tari. Apa abang karajo kelapo-kelapo jo ben domino sari-sari. Lebih bermanfaat atau ndak tu? Kalau ndak bermanfaat, tinggal. Semua disuruh untuk itu. Orang-orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kerajaan sehari kini tak ada. Duduk-duduk lapau. Kalau tiga kali minta kopi dari pagi. Habis tidak nak bandai yang menggunakan waktu. Cuma nak guna dah. Jadi peka sawah kakak nak adoro. Kau mau tahu tajak tadinya. Labi tapotan orang sekampung. Alah, tak sio-sio kerja. Tak bisa jadi ahli waris surga Firdaus. Ya. Rencana tadi sebentarnya kirulah 2 jam. Motah. Lebih bermanfaat atau tidak? Kalau lebih bermanfaat, bagus. Kalau tidak bermanfaat, harus dijauhi. Jadi mabian wakatu kemudian yang kita ucapkan itu bermanfaat atau tidak. Makanya ado kul khairan auliasmut. Kalau kamu ngecek dan elok-elok jolah. Tapi kalau tidak bisa, pilih diam. Karena diam pada satu waktu bisa lebih bagus nilainya daripada berbicara tidak bermanfaat. Banyak kecek tambah rendah nilai wadinya. Tambah sakit hati orang kawak. Karena fitnah orang di awak. Ancak diam. Ada orang yang tidak pandai mengecek.
oto tagak di lantak aja dia. Sehingga sudah bersuo jenyo, orang langsung tersinggung sekali. Ya, si anu tadi ya ndak kayak bandrol muncung pak dan dia kok diulang sekali lagi esok lo tentu ada kata jadi leh. Dia ndak pandai mengecek. Nah, jadi bapak ibu-ibu, ternyata Allah mensyaratkan untuk bisa menjadi ahli waris Jannatul Firdaus itu urang-urang nan manjago karajo perbuatannya dan perkataannya. Siak lai, tinggal tiga lai untuk pekan datang. Pekan datang hari Minggu rak, dari Sabtu. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat, tingkat wajib zakat ko sama je wajib solat, karena ayatnya hampir semuanya berbarengan, jarang dan terpisahnya, cuma bunyi berbeda-beda. Aqimis solah wa atuz zakah, wa yuqimus solah wa yu'tuz zakah. Ah, bunyi itu beriringan terus menerus. Jadi wajibnya samanya. Orang meresponnya berbeda-beda. Ada orang yang yakin mana jo zakat ko, amuanya menambah zakatnya melebihi kewajibannya. Di siko ada ceramah Pak Najib Adnan. Tak ada ya? Nah, Pak Najib Adnan tu barakali cerita jambo nyo sekolah di Arab Saudi. Jadi tahun 80-an tu nan kayu di Arab Saudi tu paling kayu. Kini termasuk kayu aja nyo. Tapi nomor berapa orang tahu dah. Tahun 80 itu nyo paling kayu. Sia namanya Syekh Sulaiman Ar-Raziki. Ya. Au saunyo punyo pabrik karpet, pabrik susu onta, punyo bank. Kemudian punya pesawat, punya transportasi bus. Terakhir dia sumbangkan kebun korma yang sudah panen kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk kemaslahatan negaranya sebanyak 60 ribu hektar. Nyusumbangan 60 ribu hektar kebun kormanya untuk negara. Jadi Pak Najib ku pernah bersuo jenyo tahun 80-an tu nyo nanyian zakatnyo dari 2.5% menjadi 25%. Dek urang ko dape kurangi ndak nyo. Jan 2.5% 1.5% jo lah. Ya. Jadi ada duo diskusi dalam 5 hari ko dengan orang yang berbeda. Satu pensiunan penilik sekolah. Nyo numpang jambo sudah kuliah subuh. Numpang cik ustaz. Kama apa? Kakadai lontong di muka ustaz. Dalam hati bo mengalok pak ke situ rumahnya kok ada keikonya numpang ke situ. Kiranya membalian ambo lontong. Ada jawab ada kecik ambo. Labu namo dak. Orang di rumah ustaz. Barampek pak. Maaf ustaz, tiga membaliannya dawa aru pak kecik ambo. Kembali kanan tadi. Jadi sebelum sampai lontong tu nyo bercerita. Ambo ka bertanya lo ka ustaz cik mah. Apa? Ambo la pensiun lah ampe tahun ustaz. Kalau ambo hitung-hitung gaji ambo pensiunan tu 3.5 juta nya ustaz. Kalau setahun ndak dapat 85 gram lo. Kan ndak wajib ambo zakat lo ustaz. Tapi ambo tak pernah rusak sejak pensiun tu sampai kini tetap ambo berzakat. Aba'a menurut ustaz dah. Lain dah aba'a ambo taruyan. Kalau orang ambo buat elok awak tahu gan tu tak mungkin dah. Jangan lepak tu itu nya ambo tak mungkin dah. Ambo ceritalah dan cerita Pak Najib tadi. Aja we Syekh Sulaiman Ar-Raziki ke Pak Najib ko, katiko ambo bayan zakat ambo 2.5%, ambo masih bisa hafal dak ambo kekayaan ambo kasadonyo.
Bara kekayaan ambo di pabrik susu, di pabrik karpet, oh, bank. Ibu punya pesawat ya Bapak Ibu-ibu. Tapi saja ambo bayan zakat ko 25%, ndak apa ndak ambo kekayaan ambo leh. Artinya tambahannya ndak tanggung-tanggungkan banyak ada setelahnya membayar 25%. Untuk awak sampaian supaya awak jangan ragu-ragu lo berzakat nan wajib zakat tu. Adalah seorang orang lain masih guru aktif golongan 6PA. Manarimo gaji jo sertifikasi lebih kurang 8 juta sekian sebulan. Anenyo tanyo lain lo dak samo japak tadi dah. Kalau apak tadi nyo ndak wajib bayar zakat tapi nyo tetap berzakat. Ko ambo taruen jo ba ustaz ndak ada kecik ambo. Kalau nen seorang ko lain lo ambo sana zakat ndak suko mau diambil-ambil bentuk tu jo dak urang bahasanya untuk beliau. Tu macam-macam cerita. Kurang baso gaji kadang-kadang pokok ndak ketuju di ambo aja ceritanya. Ha. Kan terbalik doh. Nan wajib bayar zakat, enggannya bayar zakat. Nan ndak wajib bayar zakat, ingin bayar zakat. 8 juta sekian nya narimo sebulan. Ah banyak lo cerita. Ndak tahunya bayar zakat ko memang disuruh ambil dah. Khuz min amwalihim ambil. Bahkan di zaman Abu Bakar yang tidak mau berzakat itu diperangi. Dia enggak musuhnya. Enggak mau berzakat, peranginya. Kecik Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu-ibu, jangan ragu-ragu. Membayar zakat itu akan membuat hati dan harta orang yang berzakat itu menjadi bersih seperti air sumur gadang nama tu aye tapi ndak keri kaluan-kaluan aye itu sabulan lah busuk boleh busuk aye sumur dulu ndak untuk itu aye ndak kaluan-kaluan cuba kaluan tarui aye makin berasih mata aye mungkin makin gadang bentuk itu perumpamaan disampaikan oleh ulama apalagi ketika Allah menyebutkan bahwa menunaikan zakat itu merupakan syarat untuk menjadi ahli waris surga Firdaus. Nanti gulai kita sambung minggu datang kok lagi panjang jumlah. Untuk pagi kini itu cukupan sebanyak itu lebih dan kurang diperbanyak maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.